Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Yayu Jayu. Aku mau mulai sore ini dengan motong buah dulu. Soalnya nanti cucu-cucunya itu pulangnya agak malam sedikit. Ini aku mau motong buah mangga. Ini tuh sekarang lagi musimnya buah mangga. Dan anaknya yang laki-laki itu suka banget makan buah mangga. Jadi aku mau motong buah mangga. Potongnya pakai tangan biasa kan? Aku suka pakai pisau dapur soalnya lebih gampang. Buatku itu ada diabetes ya. Kalau makan buah mangga terlalu banyak, itu kayak matanya itu kayak kabur gitu. Sedangkan mbahku yang laki-laki, kalau ini nanti dikasih garam sedikit dulu, supaya nggak menghitam. Soalnya kalau nggak dipotong tuh dia menghitam kayak ini. Dikasih garam supaya nggak hitam, jangan terlalu banyak juga. Nah, aku setiap hari motong buah ya, ini untuk buah nanti mereka pulang makan. Aku tadi siang itu masak mie sodan itu kuah khasnya itu berasal dari Jepang atau dari mana gitu. Pakai ikan salmon. Terus ini mau aku kasih tahu. Soalnya tadi siang itu belum beli tahu, sekarang baru beli. Tadi aku pergi beli tahu. Dipotong 4 bagian kayak gini. Udah pulang putune. Sampai ke kuahnya. Sama bucai. Jian头发，要吃的，吃，miso汤。 Ini nanti buat cucunya, soalnya cucunya nggak mau makan tahu yang pakai ikan. Jadi mau aku kasih itu babi itu dong. Ini mau tak kasih babi ya. Ini cucunya yang mau makan. Gak usah terlalu banyak. Aku lupa itu hari ini dia itu mau les, pulang makan terus les lagi ya. Oh ya lupa. Aku masaknya buru-buru banget soalnya kaget. Soalnya hari Kamis itu cucunya yang perempuan itu pergi les. Jadi setengah 6 dia itu pulang makan terus pergi les. Sedangkan aku belum siap. Ini aku ndadar jagung. Tapi tak balik. Alhamdulillah sekarang dia harus makan. Ya, ini
Alhamdulillah kutune wis kenyang, jadi aku lega makan ayam, makan rebung sama tahu. Agak kaget makanya enggak aku rekam, langsung prek 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 masak. Ini barusan tak beli. Seperti ini jadinya dadar jagung ala Yayu Ciayu. Cumi-cuminya juga habis matang. Nggak boleh dimasak terlalu lama, cukup nggak sampai 5 menit seperti ini. Wortel. Bawang merah, bawang putih, cabai. Cabainya belakang aja, soalnya mereka nggak suka pedas. Bahannya itu daging sapi, wortel, ini ada tahu yang udah aku goreng, yang aku panggang. Thank you.
Alhamdulillah sebagian udah selesai makan. Akongku wis kenyang. Anaknya yang laki-laki wis kenyang. Mimi juga udah kenyang. Alhamdulillah. Menu hari ini seperti ini. Jagungnya dua macam, dimasak dua macam. Ada ayam, ada ikan salmon, ada kuah miso, ada tahu. Seperti inilah kegiatan sore hari aku yang biasanya berulang-ulang. Di rumah ae yo masak seperti ini. Ini mbokku lagi makan. Seperti inilah. Tiap hari sayurnya ya kayak ginilah. Sederhana tapi alhamdulillah ini lebih daripada cukup. Alhamdulillah. Mbahku juga baru makan. Udah kelar semua makan, anak-anaknya juga udah makan. Jadi itu dapurnya di sini. Meja makannya itu di sana. Jadi tadi itu udah semuanya udah pada makan, aku beresin dapur mereka pada makan. Hari ini tuh menunya jagung kayak gitu. Seperti itulah. Ya wis lah. Cukup sampai di sini video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.